Apa kabar semua? Bertemu kembali di channel Be Creative 90. Hari ini, mari kita berbicara tentang sebuah momen penuh keceriaan dan kebahagiaan bagi umat muslim di seluruh dunia, yaitu perayaan Idul Fitri. Namun, yang lebih menarik adalah melihat bagaimana anak-anak begitu antusias menyambut tradisi yang penuh dengan keceriaan ini. Berikut adalah fakta-fakta unik perayaan Idul Fitri yang disukai anak-anak. Cekidot! Baiklah, mari kita mulai tentang fakta unik Idul Fitri bagi anak. Yang pertama, kembang api. Anak-anak sering menyukai kembang api yang ditembakkan pada malam takbiran atau saat perayaan Idul Fitri. Mereka menyukai warna-warni dan gemerlapnya yang memberi kesan magis. Uang Lebaran. Anak-anak senang menerima uang lebaran dari orang tua, kerabat, dan tetangga. Uang ini biasanya disimpan dalam amplop dan menjadi tambahan asyik bagi mereka. Baju baru. Memakai baju baru adalah tradisi yang dinantikan oleh anak-anak saat Idul Fitri. Mereka menyukai perasaan segar dan percaya diri saat mengenakan pakaian baru tersebut. Mainan baru. Anak-anak sering diberi mainan baru oleh orang tua atau kerabat saat Idul Fitri. Mereka menyukai kejutan dan kegembiraan mendapat sesuatu yang baru untuk dimainkan. Makanan Lebaran. Anak-anak menikmati makanan khas Idul Fitri seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan kue-kue tradisional. Mereka menyukai variasi dan kelezatan dari hidangan khas tersebut. Berkumpul dengan keluarga dan teman. Anak-anak senang berkumpul dengan keluarga besar dan teman-teman saat Idul Fitri. Mereka menikmati kebersamaan, bermain bersama, dan berbagai cerita serta tawa bersama. Tradisi bersalam-salaman. Anak-anak belajar untuk memberi salam kepada orang dewasa dan meminta maaf atas segala kesalahan yang mereka lakukan sepanjang tahun. Ini membantu mereka memahami pentingnya sopan santun, menghormati orang tua, dan menghargai nilai-nilai kesopanan dalam budaya mereka. Terima kasih telah menjadi bagian dari pembahasan kami hari ini. Perayaan Idul Fitri benar-benar merupakan momen yang luar biasa, terutama bagi anak-anak yang menyukai kegembiraan dan kebersamaan yang terasa begitu kuat pada hari itu. Semoga semangat kebersamaan ini tetap terjaga dan membawa kebahagiaan bagi kita semua. Mari kita terus berbagi kasih sayang dan kegembiraan, tidak hanya pada Idul Fitri, tetapi juga sepanjang tahun. Selamat merayakan Idul Fitri kepada Anda dan keluarga. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya teman-teman. Terima kasih.